memastikan proses pemilu Februari 2024 mendatang berjalan lancar. Polresta Pekanbaru memberikan arahan ke 710 personil pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS di Balai Dang Merdu, Gedung Bank Riau Kepri pada Selasa, 23 Januari 2024 kemarin. Kapolresta Pekanbaru Kombespol Jeki Rahmat Mustika menekankan, pengarahan ini agar para personil memahami tugasnya. Untuk Kota Pekanbaru, terdapat 2.576 TPS yang akan dijaga 2 personil dari Polresta Pekanbaru. Jeki berharap personil yang ditugaskan selalu siap terhadap situasi dan kondisi selama pesta demokrasi, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan aman. Saya mengumpulkan seluruh anggota pengamanan TPS bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dan mereka memberikan bimtek kepada seluruh anggota Polri, khususnya Polresta Pekanbaru, dalam hal pelaksanaan PAM TPS nanti yang tanggal 14 Februari dapat berjalan dengan lancar. Ya, harapannya Pak? Untuk harapannya anggota yang akan masuk ke PAM TPS sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Minimal mereka nanti pada saat ke sana sudah bisa menguasai situasinya, sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, mereka sudah tahu harus apa yang dilakukan dan berkoordinasi dengan siapa. Ada penekanan kita terhadap personel yang PAM nanti ini, Pak? Tentunya penekanannya adalah kita melaksanakan PAM secara netral, kemudian sesuai dengan aturannya, kita harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada.